Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Sekun 1414 ya. Di tips kali ini adalah cara mengatasi kamera Google Meet yang terblokir. Bagi kalian yang menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet ya, ini mungkin bisa sangat bermanfaat sekali. Like and subscribe now. Baik teman-teman, langsung saja ya, kita buka Chrome-nya dulu, kemudian kita ketik ya Google Meet dulu. Kita masuk ke Google Meet dulu ya, ketik aja Google Meet. Nanti setelah kalian masuk ke Google Meet, kalian login dulu. Dan sering sekali ya apa di kamera Google Meet kita itu terblokir. Sebenarnya ini tipsnya mudah sekali teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke Google Meet. Oke, kita login dulu. Ya, setelah ini kita login ya dengan menggunakan akun Gmail. Oke, ini sudah masuk ya. Di sini terindikasi kamera terblokir. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika klik di kamera kita klik, ternyata kamera kita terblokir. Oke, apa solusinya? Baiklah, kita tutup dulu ya. Sebenarnya sangat mudah sekali. Ini kalian arahkan kursor di pojok kanan ya. Dekat bintang itu ada kamera yang disilang. Nah, itu kalian klik, kemudian yang atas klik always, kemudian sesuaikan kamera. Nah, setelah itu kita coba. Kalau belum bisa, kalian refresh dulu. Nah, ini kan belum bisa. Setelah kalian klik dan sesuaikan dengan kamera, kalian belum bisa ya. Kita coba lagi, kita refresh. Oke, kita refresh. Nah, ini kan yang tadi, coba diulang lagi ya. Yang pojok kanan atas sesuaikan dulu kameranya, oke. Dan hasilnya gini. Setelah di refresh ya. Nah, ini di refresh lagi aja ya, kita klik, kita refresh, dan ya alhamdulillah ya, kamera bisa nyala kembali, sound speaker mikrofon sudah bisa. Nah, ini kameranya sudah bisa aktif kembali. Begitu teman-teman, semoga tips ini bermanfaat dan dukung terus channel saya. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Terima kasih.